Ini yang punya Krusty Krab, guys. Bushcraft, memancing, menanam, berakhir musibah. Real story. Ngapain dulu guys, ikut damir dulu. Guys, kita coba keberuntungan malam ini kita menggunakan udang Hindu ya. Dan ini nanya di lado, guys. Nah, ini kita pasang. Kita pasang di bagian di atasnya. Nah. Ya. Itu kayak drone-nya ada pakai drone, guys. Ini baru dari mana nih, guys? Wih, kelihatan, guys. Baru malam mingguan ya. Besar, guys. Giant, guys. Ini kepitingnya luar biasa. Gila. Mana? Hah? Ikat. Ikat boleh. Kayaknya. No. Maju itu ganti nih. Ya. Ini mekak untuk dia. Mekak ya, beli-beli. Balik kok jujur. Nam. Tuh. Gila, guys. Giant, guys. Ini kepitingnya. Yes. Ada telurnya, guys? Ada. Wih. Luar biasa. Ini yang punya Krusty Krab, guys.
Mantap. Cucunya tadi ada cicinya. Cicunya. Ini ada cicinya. Gua dikerasin ya. Tempatnya tuh guys. Piringnya luar biasa guys. Ini baru namanya Bushcraft. Daripada mana? Terong guys. Kopi guys. Lupa kopi. Ini ngapain nih, ngapain? Kami goreng. Ikan asin sudah. Kepiting guys, ikan asin sudah tunggu. Ini kepiting mau dimasak dengan indomie. Nah, itu yang gantung sana guys. Itu mbahnya. Mbahnya kepiting. Terong guys, di sini nggak ada cabai-cabian guys, yang ada terong-terongan. Buat sumpitnya guys. Tendok mana? Shit. Ini guys, ini terong guys. Nah, dimakan. Lembut, lembut banget guys. Gua nggak bisa ceritain nih, enaknya gimana. Soalnya ini jam 3 malam. Jam 4. Jam 4 ya? Jam 4. Udah jam 4. Sekarang ada indomie sama kepiting ditambah kena terong bakar guys. Gila. Ini katanya dengan bistik itu lebih, waduh, bistik tinggal di mana-mana guys. Luar biasa. Musangking aja kalah guys. Ini sumpitnya dari batang semak-semak. Itu kalau makan bisa gak pakai sumpitnya. Ini guys. Nah, ternyata bisa guys. Coba ya kita makan. Kan sini deh. Besok pagi yang besar.
Hasilnya nggak jadi. Hampir saja ini jadi momen terakhir kami makan bersama di dunia ini. Ini adalah efek dari alergi seafood ataupun kepiting yang sangat berbahaya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin bushcraft camping untuk menyediakan madu, lemon, CTM untuk mengantisipasi alergi terhadap seafood. Jangan menganggap remeh alergi terhadap seafood, bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa kasus yang telah dialami. Bagi yang alergi seafood ini, jadi setelah mengonsumsi seafood, langsung minum air campuran madu dan lemon. Serta jika tidak merasa agak parah, harus segera di larikan ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Sekarang kita menuju ke lokasi penanaman pohon kurma. Ini mata air. Mata air. Ini adalah sumber air tawar yang keluar dari dasar bebatuan pegunungan di kaki gunung ini. Kita lanjut lagi. Sekarang treknya menanjak. Demi pohon kurma, walaupun treknya berat, tetap nekat, guys. Trekkingnya bro, ke 45 derajat nih. Kalau kondisi tubuh belum begitu stabil akibat alergi, saya tetap nekat mengikuti teman-teman yang sudah duluan mendaki untuk menanam pohon kurma. Mereka sampai terkejut melihat saya dalam kondisi seperti ini. Aduh, maaf ya teman-teman, bandel dikit. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Alhamdulillah, bibit kurmanya. Guys, mari terus menanam, kita hijaukan bumi ini dengan pohon. Sallallahu ala Muhammad.